gawat, makin panas. Seandainya Anies Caimin benar-benar terjadi. Salut, langkah catur nan berani Anies. Pilih Caimin jadi cawapres. Jika itu benar, setidaknya Jatim tidak mudah dikuasai Ganjar atau PDIP. Asalkan AHY plus Demokrat serta PKS Legowo, Anies bisa menang dramatis di Pilpres 2024. Mohon maaf, tapi Pak SBY sendiri yang matikan karir AHY demi ambisi. AHY, kalau tidak ikut Pilgub DKI kemarin, minimal pangkat dia sekarang sudah melati 3 atau bintang 1. Ya kali, lulusan terbaik SMATN plus Adi Makayasa di Akmil tak dapat jabatan strategis. Tapi Anies memang parah. Datang ke Pak SBY dengan penuh semangat. Ternyata semua itu palsu. Orang tua kau bohongi demi mengejar kekuasaan ya Anies. Seminggu lalu Anies temui SBY, lapor deklarasi cawapres September. Prediksi Pak SBY setahun lalu ternyata benar. Penciuman beliau memang sangat tajam. Jauh-jauh dari sudah mencium tanda-tanda kecurangan. Hanya sayangnya, arah penciuman beliau yang salah. Beliau menduga bau busuk berasal dari rezim yang berkuasa. Gak taunya dikhianati teman koalisi sendiri. Tapi, jika Pak SBY di posisi Anies, bagaimana? Pilihannya hanya dua, Pak. Menerima usulan Nasdem, kesempatan jadi capres terbuka. Jika menolak, Nasdem cabut, maka gagal pencapresannya. Kira-kira apa yang Pak SBY lakukan? Tapi tak usahlah menyalahkan Pak SBY. Ini gara-gara Demokrat juga yang sering berpolitik abu dan tidak jelas. Akhirnya diremehkan dan tidak dianggap. Pilpres 2014, Pilkada Putaran 2, dan Pilpres 2019, Demokrat selalu netral, abu-abu, dan tak jelas. Kira-kira bagaimana dengan Pak Jokowi? Saya suka AHY, tapi bukan berarti logika politik dikesampingkan. AHY tanpa Bapak SBY teramat jauhlah dibandingkan Caimin. AHY pemimpin potensial, tapi bukan pendobrak sang juara. Dan yang paling utama, jangan sepelekan kekuatan pemerintahan Jokowi. Bukan hanya cawe-cawe, gebuk juga. Karena kalau sama Caimin, ya otomatis penerus Jokowi lah. Mereka satu circle, Surya Paloh, Caimin, dan Jokowi. Apa-apa salah rezim. Padahal kalau dirunut pernyataan Mbak Yeni Wahid, udah terjadi Caimin itu, ingin berkuasa, ingin menjadi cawapres, tapi ditolak oleh Pak Prabowo karena konflik dengan keluarga almarhum Gus Dur. Dan perlu diingat, suara PKB itu bukan suara NU. Jika Anies dan Surya Paloh ngotot, duitkan Anies dengan Caimin. Biar sajalah, kalah. Bahkan, kita doakan saja semoga kalah jika berduit dengan Caimin. Caimin itu musuh rakyat yang sekarang. Dia yang kasih ide perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode. Ini sangat menyakitkan hati kita sebagai rakyat. Pasti buntung, masa lalunya kurang baik ketika Gus Dur dikhianatinya dan ada kasus kardus. Yang jelas, nilai jualnya rendah dan juga di kalangan NU. Keliru yaitu kalau diberi PKB secara PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Pelarangan penggunaan foto gambar suara Gus Dur oleh PKB yang masih dipimpin Caimin. Karena ada surat dari Gus Dur yang memerintahkan Caimin untuk tidak boleh menggunakan itu. Jadi ini wasiat dari Gus Dur sendiri. Nah, kalau PKB-nya sudah tidak dipimpin oleh Pak Muhaimin Iskandar, sudah boleh. Gitu. Wasiat, jadi ini, ya, ini wasiat ini tertulis. Dan ini banyak orang yang tidak tahu ya. Ini banyak orang ini banyak yang nggak tahu. Dipikir kita cuma sekedar melarang-melarang, tidak. Kita nggak melarang-melarang. Kita tahu bahwa Gus Dur itu aset bangsa.
Gus Dur aset bangsa, siapapun memakai boleh. Tetapi, kecuali yang tidak diperbolehkan oleh Gus Dur sendiri, melalui surat beliau. Ya, kalau Ketua Umum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB, nggak ngaruh sama sekali, coba disurvey. Gus Dur itu tidak pernah tidak memaafkan orang. Tapi sampai hari ini itu, Gus Dur nggak pernah memaafkan Muhaimin. Muhaimin pengen ketemu aja, Gus Dur nggak mau. Justru bisa kelihatan bagaimana perasaan Gus Dur terhadap Muhaimin. Ikut-ikut keliru. Keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, mau PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar, dicuri. Di lain sisi, Demokrat ini kok lucu sekali. Koalisi Perubahan bukannya dari awal menyerahkan pilihan capresnya ke Anies ya? Kok saat sekarang Anies pilih Muhaimin, kenapa disebut berkhianat sih? Coba kita runut dari awal ya. Nasdem 9,05%, PKS 8,21%, ditambah Demokrat cuma 7,77%. Memutuskan dukung Anies dengan sebutan Koalisi Perubahan, jadi totalnya 25,03%. Berikutnya, mereka cari cawapres. Seandainya cawapresnya adalah kader dari Nasdem, atau dari PKS, atau dari Demokrat, kira-kira angka dukungan yang 25% itu nambah atau tidak? Jelas tidak kan? Lalu, ada yang melobi Muhaimin, entah Anies atau Surya Paloh, untuk jadi cawapres. Muhaimin yang awalnya mengusung Prabowo sebagai capres mau pindah dukung Anies, asalkan dijadikan cawapres. Maka dengan bergabungnya PKB 9,69%, seharusnya Koalisi Perubahan menjadi lebih gemuk, yaitu 34,72%. Demokrat dari awal mau bergabung karena capresnya Anies. PKB mau bergabung karena cawapresnya Muhaimin. Lalu, Demokrat itu merasa dikhianati di bagian mana ya? Kalau memang mau memenangkan Anies ya, harus memang mencari cawapres di luar 3 partai pendukung awal kan? Menurut saya, kalau tujuannya memenangkan Anies, keputusan menggandeng PKB jelas paling masuk akal. Jelas-jelas menambah suara koalisi dari 3 partai menjadi 4 partai. Lah, kok sekarang ngambek? Demokrat ini lucu sekali.